Liata. Di tengah back heel yang menarik. Semula. Penjaga gol pasukan Negeri Sembilan, Sali Anwar. Satu kompetensi yang baik ya. Ball pass dilakukan oleh Bantu Bapia dan Samping telah menghasilkan gol pertama. Satu gol yang cantik ya. Bola itu di lock atas kepala penjaga gol. Dari minit ke-27, Badrul Bapia. Perhatikan sini bagaimana mereka memecah pertahanan. Badrul di tengah dan akhirnya, oh bijak. Satu penjaga yang baik yang dilakukan oleh Bantu Bapia. Cukup ada visi Badrul Bapia. Memang peningkatan ketara untuk pemain ini setelah berhasil untuk pasukan kebangsaan, dan dia membuktikan dalam pelawanan akhir tidak gugup. Jadi kena satu Negeri Sembilan kosong jaringan Badrul Bapia. Pada situ kepada Idris Karim. 1-2 Idris. Lagi gerak yang cukup menarik di sini. Akhirnya memberi ruang untuk tendangan. Amara di situ. Bagaimana gol? Cantik. Satu gerak yang menarik yang dilakukan di sini oleh Syafiq Rahman. Ideal. Ataupun siapa di situ? Tapi apapun, saya lihat Syafiq Rahman yang melakukan asakan itu, yang hasilnya berjaya untuk mengatasi Helmi untuk jaringan penyama bagi pasukan Negeri Sembilan. Lontaran, perhatikan di sini bagaimana asakan itu. Dari tengah sudah berkumpul pemain-pemain pasukan Kedah untuk bertahan. Tapi perhatikan di sini bagaimana Syafiq lepas. Satu gerai menarik tak berjaya diselamatkan oleh Helmi Eliza. Dari pemain bos 10 asalnya, dia melakukan satu tunjulan bukan tendangan yang berjaya melakukan jaringan itu. Jadi Syafiq Rahman menyamakan kedudukan 1-1. Pemain ini sebenarnya berasal dari Johor. Dan asing baginya tendangan penalti. Dia menjaringkan 6 gol untuk Piala FA. Dan kini berdepan Sun sebagai pembuka tendangan penalti final kali. Tak berjaya masuk, Zakwan Alda. Memberikan kekuatan kepada Helmi. Dan memberikan tepukan dari penyokong-penyokong pasukan Kedah. Kegagalan Zakwan Alda. Kita dapat lihat tadi dengan 120 minit main, Helmi bermain dengan baik kerana dia dapat menyelamatkan beberapa cubaan itu. Datangan dia rasa lebih confident untuk berhadapan penalti ini. Saya rasa ini satu kelebihan daripada Helmi lah. Kita perhatikan di sini Zakwan. Agakkan yang tepat yang dilakukan Helmi. Terus menampan tendangan itu. Dan sekarang giliran penjaga gol pasukan Negeri Sembilan pula untuk berdepan dengan kedua pasukan Kedah. Sani Anwar. Bagaimana tendangan yang akan dilakukan oleh Syahrul Nizam. Syahrul Nizam berdepan dengan Sani Anwar. Setia sekarang itu melepaskan sepakan. Cantik masuk. Jadi setelah satu tendangan penalti, Kedah di depan 1-0. Ketua pasukan memulakannya dan berjaya menghasilkan gol. 1-0. Cantik. Dia mencari arah di mana tak diduga oleh penjaga gol. Mungkin dengan saiz Fahmi Ehsani ni, Anwar ni yang kecil, mungkin datangkan confidence kepada pemain-pemain Negeri Sembilan untuk dia nampak ruang lebih banyak. Bagaimana dengan Rizal Salaman? Ia akan melakukan tendangan yang kedua untuk pasukan Negeri Sembilan. Akan berdepan dengan Helmi.
Almania mencarikan gol ketika mereka bertemu di Alusta, gol tunggal perlawanan dalam Liga Super. Rezaf Salama masuk, cantik. Satu tengah terus yang dilakukannya. Walaupun Helmi coba menembakkan diri, tetapi tidak berjaya menduga di mana tendangan yang dilakukan oleh Darussalam. Salaman. Begitu yakin dia mengambil tendangan itu. Dari sini. Oh. Ya. Satu-satu, tetapi ini kesembilan dengan dua gol. Nacah, Helmi terjang, terjun ke sebelah kanan, ke sebelah kiri hantar. Badrul Bakhtia untuk pasukan Kedah, penendang kedua. Dia menjaringkan gol pada minit ke-27 sebelum disamakan oleh Syafiq Rahman pada minit ke-4. Kali ini berdepan satu lawan satu dengan Sani Anwar. Dari Badrul Bakhtia, oh, terus. Satu tendangan ke atas yang dilakukan oleh Badrul. Tendangan padu ya. Dari 2-1 setelah dua tendangan yang di depan ialah pasukan Kedah. Badrul Bakhtia, oh, terus tinggi ke atas. Sani terbangkan diri di bahagian lain, malah tak begitu menerbangkan diri. Aidil, setelah sakuan gagal, gemparnya pula sekarang ini berdepan dengan Helmi. Aidil menjadikan gol penalti ini untuk terus bersaing. Dari Aidil, oh, tajam dan masuk. Dari gol kedua untuk pasukan Negeri Sembilan dari tiga tendangan penalti. Kita perhatikan di sini, Aidil, satu tendangan mudah yang dilakukan. Ya. Nah, karena dia dapat lihat